sekarang membuka tirai dengan ucapan Assalamualaikum. Selamat datang diucapkan pada semua keluarga besar Ibrahim, Atan dan Dr. Muha. Malam ini untuk jurung-jurung kalinya, perjumpaan hari raya ini diadakan untuk mengambungkan empat keluarga besar yang begitu akrab. Kami dari keluarga besar Muha amat berbesar hati dijemput untuk bersama-sama meraihkan majlis ini. Selain dari itu, kami juga merasakan amat gembira kerana dapat berkumpul dan berjumpa kaum-kaum buah pulau sekejang terlepas. Au mereka. Yang amat-amat kami sayangi. Sebelum kami meneruskan persembahan, marilah kita sama-sama memberikan tepukan gemuruh kepada kita semua. Terutama sekali kepada keluarga besar Atan selaku organizer yang telah yang menggabungkan lakonan dan nyanyian. Ianya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang orang-orang yang amat kami hormati dan yang menjadi tulang belakang keluarga Moha. Ia juga akan menengahkan adegan yang mempamerkan keunikan keluarga kami yang hidup dalam rukun dan bahagia. Teater musikal ini diarah oleh saudara kami Azal dan ianya berjudul Rukun Itu Indah. Selamat menonton. Keluarga Muha berasal dari Pulau Sekejang Terlepas dan pada sekitar tahun 70-an, keluarga ini pernah berpindah ke tanah besar Singapura dan menetap di Blok Belanja. Inilah dia Blok 45 Teluk Belanja Drive dan di rumah inilah cucu-cucu Muha seperti Ila, Lala, Yati, Ina, Nani, Alfa dan Pak Isa Manggar. Agak-agaknya bagaimana keadaan rumah itu bila ramai cucu-cucu semua berkumpul eh? Mari kita tengok. Ini lo tu mohon lu benar kau nak lagi buat ini. Bipe sampan. Nah gua. Oti, kena pula rumah kita eh. Bila budak Alfa dengan Nani dah pergi sekolah. Kalau tidak Leo ah. Oh mama, kau kopi ya? Iya kan. Wah, nak di roti sira? Barang aja ah. Oti, ni kena jahit baju budak Ina tu. Nanti pergi sekolah pakai baju koyak pula. Baju aku tak kisah. Nanti pun boleh. Nanti jahit aja baju budak Ina dulu. Waktu dulu-dulu kita dapat lihat di set tadi
Yang Tok Moha adalah seorang datuk yang sangat penyayang dan prihatin terhadap well-being of his cucu. Dalam apa jua tindak tanduknya, anak-anak dan cucu-cucu come first than himself. Netik juga begitu, dan sememangnya mereka berdua merupakan orang yang sentiasa mementingkan hal-hal keluarga daripada hal-hal yang lain. Kami, anak-anak dan cucu-cucunya berasa amat beruntung mempunyai mereka. Dan sekarang, mari kita sama-sama melihat video klip yang akan menunjukkan temurama bersama beberapa orang yang akan mengingat kenangan-kenangan mereka dulu ketika membuat persiapan hari raya dan ketika menyambut Syawal bersama Tok Moha dan Nik Tik di waktu di Kelurahan. Jom kita tengok. Kenangan manislah, tak ada apa-apa. Kita baik-baik, sebelah-sebelah. Tak ada apa-apa. Tak ada macam selisih faham, macam okey gitulah. Tak ada apa-apa dengan Netik. Baik semua. Tak ada. Kenangan. Kenangan tu dulu tak ada beraya. Tak serumah tu, serumah macam mana. Orang dulu mana naik bas, kalau nenek, ya okey naik bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, I think the very first important thing that I can still remember waktu di Teluk Belanga Drive adalah kita akan bermain-main bunga api bersama tiga saudara, iaitu Kak Yati, Ina dan saya sendiri, Nani. Well, the best part is that kalau selalu kita main nanti Tok dan Nek lah yang akan layan kita dengan kerenah-kerenah kita ni yang ke Mentelan semua. Dan juga Cik lah, kalau nak tahu kat blok 45 tu, kalau selalu dengar tu suara Cik lah marah-marah kita. Tapi that's the best part, you know, yang kita takkan dapat lagi hari ni. The best part is bila dapat duit raya. First day raya pagi tu jumpa Ian Moha, dapat duit RM10. And the best part pasal Yanti is Yanti selalu saja senyum, tak pernah marah. Walau macam mana kita ni jahat, kadang-kadang naughty kan, Yanti tak pernah beletik. Kenangan manis yang tak dapat lupa, membuat ketupat dan lepat bersama arwah bapak sebanyak 200 ketupat dan 200 lepat untuk dibagikan untuk anak-anak dan saudara mara. Arwah ni sibuk menjahit sebelum hari raya dan sibuk membantu kakak untuk mempersiapkan membuat kuih dan membakar bau. Suasana sangat meriah. Kita berkumpul, kunjung-mengunjung. Meriah sangatlah.